Yo yo yo, selamat pagi Jah Rastafari. Balik lagi di channel YouTube John Holiday. Kali ini barengan gue, karena kemana the host? The host lagi masak. So, apa kabar kalian? Everything alright, everything crispy, everything airy. Gue gak mau panjang lebar. Kali ini gue pengen nge-review salah satu band reggae di Indonesia. Gue suka banget sama lagunya. Ya, kali ini gue pengen ngebahas video klip dari Gangsta Rasta dengan judul Candu. Lagunya keren, konsepnya apik, musiknya rasa-rasa dancehall, old school. Mau lebih lanjut seperti apa? Kita lihat aja videonya, oke? Ini dia, Gangsta Rasta, Candu. Yeah. In the hood, you know? Pergi, tinggalkan candumu, hati merintih saat berpisah denganmu. Meski berat ku jalani, kini ku pergi, tinggalkan candumu, hati merintih saat berpisah denganmu. Meski berat ku jalani, saat ku mencoba di bawahku terbang tinggi. Halusinasi melayang-layang tiga dimensi. Asap tebal masuk otakku, coba putuskan saraf sehatku. Buatku halu, hilangkan semua kesadaranku. Namun saat jiwa menyadarinya semakin terasa hampa. Karena ku tak mau mati dalam lamunan. Kini ku pergi, tinggalkan candumu, hati merintih saat berpisah denganmu. Meski berat ku jalani, kini ku pergi, tinggalkan candumu, hati merintih saat berpisah denganmu. Meski berat ku jalani. Kesenangan hadirmu bagaikan peredam, rayuanmu, ilusimu menggoda jiwa. Namun saat jiwa menyadarinya semakin terasa hampa. Karena ku tak mau mati dalam lamunan. Kini ku pergi, tinggalkan candumu, hati merintih saat berpisah denganmu. Meski berat ku jalani, kini ku pergi, tinggalkan candumu saat berpisah denganmu. Meski berat ku jalani, meski berat ku jalani. Karena pertama kalau kita ngomongin ini secara keseluruhan ya, pertama soal lirik, liriknya itu simple, mudah dipahami,
Dan sekali pengalaman kayaknya yang bicara. Jadi Kang Sangasa kita tahu sendiri udah lama banget. Dan di video ini mereka dewasa dalam menyampaikan pesan dari apa yang ingin mereka sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari konsep video clip. It's a ghetto man, you know, like mengilustrasikan apa yang ada di lirik dengan situasi yang ada. Jadi menampakkan ataupun menawarkan realita gitu. Judulnya Candu, jadi apa sih di dalam candu itu gitu. Ada party, pretty lady, terus yang big group dalam satu ruangan. Mungkin kalau di Jamaica juga seperti itu kan. Bagaimana mereka ke sound system, mereka minum bir, mereka hangout. Yeah, that's a part of the culture. Dan di sini ternyata ditangkap oleh Gangsta Rasta bahwa of course that one's of candu, you know, full of temptation, and for most of people is you drag on it, you know, kamu akan ada di dalam situ. Dan soal apa lagi, konsep tadi lirik, terus konsep video kena banget karena menampakkan dengan batin semuanya. Secara keseluruhan sih kalau gua bilang semua pada tempatnya gitu, ngeflow dan itu penting. So, itu ya dari yang bisa gue tangkap dari video ini, dan itu alasan kenapa gue suka. Jadi sebenarnya sih, apa sih yang kamu tawarkan dari video itu menghidupkan ataupun mengilustrasikan dari apa yang kamu tulis dalam video. Nah, itu dia review dari gue kali ini, dan subscribe channel John Holiday, dan sekali lagi komen, lo mau apa aja silakan. Dan tetap berkarya, tetap positive thinking, support satu sama lain, dan jayalah musik Indonesia, jayalah reggae Indonesia. Peace!